Step yang kelima, kita ada dah ada data entry, dah ada maklumat murid dan app sheet kita pun dah siap ni. Ha, ni dia ada dua data entry. Satu data entry, satu scan murid. Okey. Untuk step yang kelima, kita akan copy paste data daripada APDM. Contoh, ha, kita tak nak copy paste. Kita buat contoh je lah. Ha, nama murid, keterangan tingkatan. Ha, kalau data APDM, keterangan tingkatan, dia slash tahun. Dan satu lagi, nama kelas. Okey. Kita masuk kali ni contohnya Rashid. Kemudian Taufik. Nedu. Chia. Lah, saya letak sini. Sini satu lagi sepatutnya kita kena tambah. Bukan sini dah. Eh, data ABDM silap tadi. Data kita kena tambah satu lagi data ABDM. Bukan buat situ. Ha, sorry, sorry. Data ABDM kita copy paste sini. Dia ada ID murid. Ha, ikut, kita ikut yang ABDM lah. ID murid. Ha, kemudian nama. Keterangan. Tahun tingkatan. Dan nama kelas. Ni kita panggil database lah. Lebih kurang macam database. Cikgu, contoh dah. Satu, dua. Namanya ialah Rashid. Kemudian satu, tiga. Taufik. Kemudian satu, empat. Nedu. Satu, lima. Chia. Okay, dan keterangannya tahun satu. Ha, ni kalau ikut format APDM lah. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, okey, 16, sarik. Dan kita ada kelas A, kelas B, kelas A, kelas B, kelas A, kelas B, contoh eh. Ni contoh ya. Nanti data, kalau data APDM banyak kan. Sekarang ni, apa yang kita kena buat di data ni? Saya silap ni sebenarnya. Saya delete dulu. Okey, nama murid, keterangan tingkatan, nama kelas. Ah, sama lah. Kita akan buat data, kita panggil VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP iaitu data di sebelah ni. Klik, koma, dan kita ambil data APDM, highlight. Okey. Highlight A, B, C, D, koma, dan kita nak nama iaitu 2, koma, false, kosong, dan tutup kurungan, enter. Okey. Nah, dia tak jumpa cari sebab tak ada 1, 2, 3. Sepatutnya, ni 1, 2 je. Kemudian ada 1, 3, ada 1, 4, ada 1, 5 kan. Ha, macam tu. Barulah data ni boleh dibaca. Dan kita akan buatlah untuk formula seterusnya. Array formula kurungan B2 titik bertindih B, enter. Okey, dan kalau kita nak cantik lagi tambahlah if error. If error kurungan belakang ni koma 2 pembuka kata rapat tutup kurungan, enter. Dan kita nak tarik ni data ni. Kita akan kunci B2B, F4 ataupun kita buat dollar lah. Depan, tengah, belakang. Data ABDM, AD pun kita akan kunci. Data ABDM, F4. Enter. Dan kita tarik ke kanan. Okay, dan kita tukarlah. Yang ni 2 kepada 3. Dan yang ni 2 kepada 4. Maksud 4 ialah di data APDM ni, ni adalah 1, 2, 3, 4. Ha, kita nak baca 2 di kolom B. Baca 3 di kolom C. Dan baca 4 di kolom D. Okey, saya stop dulu untuk step yang kelima.